Waduh, ya yes, lumayan nih San. Oleh iwak wader. Iwak wader apa yuk? Iya apa yuk? Lumayan. Ini lagi menuju tempat spot saudara. Ya biasa, ini bersama Uyung Gundul, youtuber dari Kota Sida. Ini saudara, yang mancingnya bawa mobil apa ini bang? Fortuner. Loh, mancingnya bawa mobil Fortuner. Ya karena untuk ngevlog ya harus di bawah dong. Iya betul. Jadi di sini mobil Fortuner itu dibuat mancing sama sopir di sini. Hah? Nah, ini masih bersama jagoan. Ini ada di pinggir Laut Merah, saudara, ya. Nah, ini ada di pinggir pantai Laut Merah. Sendirian sangan. Ya namanya Yanto. Halo bos. Halo di mana? Laiki aku deh. Ayo mas mancing. Di pagar rame terus katinang noras mergane kalau di pagar kan gak iso ngevlog. Kenoras ayo. Noras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan mendukung channel saya Uyung Gundul. Bagi yang belum, silakan merapat dan bergabung dengan channel Uyung Gundul. Kali ini spot di lokasi Noras ya, lokasi Noras ya tetap di pinggiran Laut Merah nih. Lokasinya tetap di pinggiran Laut Merah. Situasinya ya lumayan lah, agak rame yang seberang sana itu. Yang seberang sana tadi agak rame, makanya pindah ke sini. Cuman untuk sambaran belum ada, sahabat. Sambaran belum ada. Ini juga saya bersama jagongan ini yang lagi ngasih umpan. Juga di sana ada Geger Melengkong itu yang punya channel, silahkan berkunjung, subscribe dan like, juga tinggalkan komen biar bisa kunjung kembali ke channel Anda. Oke sahabatku, lanjut ikutin ya. Samsung berapa Jay? 51. Nah Samsung 51 ini harganya 1000 ya. 1000. Tapi dia udah punya stabilizer loh. Kayak GoPro. Oh. Dan sensor kameranya bagus. Jadi ini. Jadi dia kalau bikin video tuh bagus kalau jalan enggak. Iya. Kalau kita misalkan mau liput tentang ini A20. Lokasi wisata gitu aja. Saya tuh dulu belajar di YouTube tahun yang lalu nggak pernah ada yang keluar saya di sana. Bohong, bubuk di sana. Saya jalan dari tanah sampai gunung yang tinggi itu ya. Yang nggak ada yang nyapa satu. Tapi kalau saya sekarang jalan dari sana ke sana, udah banyak yang nyapa. Udah rame. Karena apa? Karena hasil kerja keras. Bener, dari hasil tapi kerja itu. Saya bukan itu. Tadi tahu sana langsung naik semua, itu nggak tahu pancingnya itu. Saya dengar suaranya, wah keren banget. Mau pindah rumah kemana katanya? Iya, mau pindah. Saya lihat videonya itu mau pindah. Oh, pindah ke bawah, saya bilang kelihatannya. Ke Mekah. Sama ini. Saya mau ke Mekah. Kodenya mau ke Mekah.
jadi saya itu pengennya di Madinah punya kontrakan, di Mekah punya. Punya, ya, ya, ya. Saya kan bolak balik. Iya. Kemarin kan pas waktu vlognya Kang Irlan itu katanya suruh nyariin. Nah, iya. Ayo semangat aja. Oke, oke, oke. Makasih Kang ya. Makasih. Makasih banyak Kang. Makasih. Kalau saya ini channel mancing banyak yang respon dan saya mau bikin komunitas mancing gitu. Mancing. Wah, ya, mantap itu. Komunitas mancing. Mantap. Mantap. Jadi jangan kalian tuh jangan sering main Facebook. Oh iya. Nih, kalian main aja dulu di YouTube. Nah, udah besar di YouTube ke Facebook. Nah, Facebooknya jangan Facebook biasa. Fanpage. Kalau fanpage kan ada iklan. Iya, iya. Nanti Google AdSense-nya disatuin juga sama YouTube. YouTube-nya. YouTube. Okay. Jadi dapat dolar tuh dua. Terus main lagi ke Instagram. Instagram ada endorse dan lain sebagainya. Macam-macam lah. Oke, makasih ke sekali Bang ya. Sukron jasa kumulai. Tadinya saya mau mancing di sini pas dengar bapak-bapak ini enggak ada ikan jadi terboncos. Untuk hari ini boncos. Setreng aku. Wah. Ini teman-teman pada rombongan narik itu. Loh, angkat-angkat yang tinggi. Ya apa ini? Yang kedua. Ya wes mantap. Wes mari aku. Mari loh. Oleh si torong. Situasi spot Noras sangat mencekam hari ini. Sangat-sangat mencekam karena enggak ada gondolan sama sekali, sahabat. Enggak ada gondolan. Ini gregere sampai enggak melengkung lurus. Udah aja. Ini yang masih sampai tiduran ini. Tang tretan ya. Geger melengkung be. Jago-jagongan. Pantingnya juga putus karena dimakan oleh batu, sahabat. Situasi ramai sekali. Untuk spot belum ada ini. Ini situasinya ramai sekali itu teman-teman di sana itu. Yang mancing-mancing di sana, juga main-main di sana banyak. Cuma untuk ikannya sampai detik ini belum nyenggol, belum semendul. Tapi kita tunggu aja, sahabatku. Nunggu kombol selolop baru tarik ini nanti. Ini hampir 2 jam ini belum ada tarikan. Hari-hari sungguh menyenangkan ini. Kadang enggak ada tarikan ikan. Semua sudah siap, sahabatku tuh. Kopi sudah siap, teh sudah siap, semua sudah siap. Cuma sendalanya itu yang belum ada. Hampir 2 jam nih belum ada sendalan. Sahabatku, depan spot itu adalah villa-villa yang disewakan, misalnya mau berlibur nyewa villa di situ, karena di seberang villa itu ada laut lepas, jadi situ buat main tapi para-para plesiran ya, para wisata yang di situ. Plesiran yang murah yang di tempat spot ini udah gratis, nggak bayar semuanya. Kalau yang teman lihat di depan itu ada villa-villa itu bayar semua itu, bos. Bayar semua sampai villa-villanya sampai ujung sana itu, villa-villa semua itu.
itu bayar semua. Untuk hari ini memang agak ganjil rasanya karena nggak ada sendalan. Tapi coba kita tunggu aja. Jangan sampai syong kalau bisa, tapi ya nggak tahu juga. Itu jago-jagongan pindah ke sana spotnya itu. Kalau lokasinya mantep bos. Biasanya di sini segala macam ikan, tapi untuk hari ini ini merangkai pancing lagi si jago-jagongan karena pancingnya putus dimakan batu karang. Batu karang akhirnya putus makan batu karang. Makan batu karang. Oke, itu villa semua bos. Untuk persewaan para persiliran, persiliran. Jadi kalau liburan banyak orang yang nyewa di situ 1-2 hari. Karena di depannya itu ada laut lepas dan pasirnya bagus untuk mainan anak-anak, jadi di sana semua. Oke, kita tunggu aja bosku sampai ada tarikannya.